Ya pemirsa, jemaah haji asal Kabupaten Serolangun yang telah melaksanakan ibadah tawaf ifadah di Masjidil Haram terlihat tengah duduk beristirahat di dalam Masjidil Haram sembari menunggu untuk melaksanakan ibadah sa'i. Jemaah haji asal Kabupaten Serolangun telah melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf perpisahan. Pelaksanaan tawaf ifadah jemaah asal Kabupaten Serolangun berjalan lancar. Jemaah haji asal Kabupaten Serolangun dikabarkan dalam kondisi sehat, namun sejumlah jemaah diinformasikan dalam kondisi batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam pelaksanaan tawaf ifadah, jemaah haji Kabupaten Serolangun telah melaksanakan tawaf ifadah. Sekarang dalam menikmati pelaksanaan istirahat yang sedang di dalam Masjidil Haram, menunggu dalam keadaan sehat, dan duduk sambil berdoa, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu pelaksanaan sa'i, jemaah lagi duduk dan istirahat dan minum air zamzam. Insyaallah menjadi haji yang mabrur, mutabban marfur, wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur ya Allah. Amin. Jemaah haji Serolangun sedang duduk istirahat sambil menunggu waktu sa'i dalam melaksanakan tawaf ibadah. Semoga haji mereka, haji kami semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan.